Guys, katanya mesin tempur dan lapis baja Amerika sudah tiba di Indonesia. Untuk apa mereka menghantar semua itu ke Indonesia, guys? Jom kita sama-sama tonton direction. Jom. Apa benar kalau ibu kita sakit berarti surga kita lagi direnov? Berarti kalau mamaku ngamuk-ngamuk, surgaku lagi ada kerusuhan. Agak aja. Punya otak kalau jawab pertanyaan. Ini kan jawab aja lo. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik, ya guys. Bukannya apa, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itulah yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, bagi anda yang baru saja menjumpai channel saya, macam biasa, jangan lupa tekan subscribe guys dan jangan juga lupa klik butang loceng di sebelah tu. Bukannya apa guys, itulah tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Tanpa sokongan anda di YouTube ini, Brozul Channel tiadalah bermakna, tiadalah gunanya Brozul Channel di dalam YouTube ini guys. Betul tak? Betul lah tu, jempol sekali. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Obrolan Panas. Panas. Macam itulah. Kini subscribernya adalah 1.28 million. Telan jiwa saya guys bila dengar dia punya subscriber banyak macam tu. Saya doakan semoga, saya sendiri mendoakan dan anda doakanlah semoga channel saya banyak macam Obrolan Panas subscribernya. Okey guys, kita terus kepada tajuknya. Katanya tajuknya adalah mesin tempur dan lapis baja Amerika sudah tiba di Indonesia. Kenapa mereka datang berbonjuk-bonjuk macam ni? Kalau orang Malaysia kata berpusu-pusu ramai datang ke Indonesia, untuk apa sebenarnya guys? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. Jom. Betul. Iping, dah nak mula. Jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Obrolan Panas. Oh, latihan ketenteraan. Hingga 14 Agustus mereka berlatih di Indonesia bersama-sama dengan TNI. Halo sobat baku, kedatangan ratusan tentara Amerika ke Indonesia untuk latihan bersama TNI kini menjadi sorotan panas. Pasalnya latihan Garuda Shield 2021 ini akan menjadi latihan militer terbesar sepanjang sejarah. Latihan terbesar, maksudnya latihan yang pernah dibuat oleh TNI dan Amerika bersama-sama yang kira paling terbesar guys. Luar biasa. Tentara US Army bersama US dengan Army. Tentara Nasional Indonesia, ya kan? Kaido Kun sepertinya akan latihan bersama Big Mom. US Army tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang pada Sabtu tanggal 24 yang lalu. Begitu pula dengan alutsista mereka, sepertinya mobil-mobil Humvee, mobil-mobil lapis baja mereka juga telah datang di Indonesia. Jadi tentara Amerika alias US Army ini tidak datang hanya dengan modal dengkul yang kosong, ya kan? Guys, mereka sanggup menghantar iaitu lapis baja mereka, mesin tempur mereka untuk diguna berlatih bersama dengan TNI ya. Untunglah TNI dapat merasa kenderaan-kenderaan tempur mereka. Wow, best guys. Seperti orang mau nagih hutang. Maaf. Tapi mereka juga membawa persenjataan lengkap. Menurut rencana, latihan bersama ini akan berlangsung di 3 titik daerah latihan alias Rahlat dan 3 pulau, yakni Rahlat Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Rahlat Makalisung, serta
Rahlat Ambo Rawang. Pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2021 rencananya akan dilaksanakan latihan bersama ini. Dan di Kalimantan Timur juga 108 tentara Amerika menurut intel Mossad admin sudah tiba masuk wilayah Indonesia sana. 108 dan tentara Amerika langsung di karantin. Angkatan Darat Pak Andika dikarantin juga bahwa latihan gabungan ini sangat dinantikan oleh para prajurit yang akan terlibat. Menurut Kasat, penyelenggaraan latihan gabungan ini akan menambah pengalaman baru bagi para personil yang terlibat. Dan Pak Kasat juga berharap latihan gabungan ini dapat mempererat persahabatan antara TNI Angkatan Darat dan US Army. Wow, sebuah berita yang akan membuat para pansboy-pansboynya Bapak Vladimir Alputin ya cukup kebakaran bulu jemari mereka. Ya salam. TNI juga sepertinya sangat serius pada latihan kali ini, bahkan TNI akan merjanulonong. TNI juga sepertinya sangat serius dalam latihan kali ini. TNI bahkan akan mengerahkan 11 heli mereka, yaitu helikopter serbu tercanggih Apache 64. Wow, TNI pun menghantar 11 Apache ya. Mereka Apache kalau yang Malaysia sebut ya. Untuk sama-sama berlatih dengan tentera Amerika. Luar biasa guys. Kalau saya menjadi TNI ya ataupun tentera Indonesia, saya rasa sangat best lah, sangat bangga kerana dapat berlatih dengan tentera-tentera Amerika ya. Kerana kita dapat menimba ilmu sama dengan mereka. Juga ikut serta dalam latihan kali ini. Pus penerbat akan mengerahkan dia bawa apa helikopter dia? Yakni 4 helikopter AH-64E dan 7 Bell 412EP dan juga akan mengerahkan 143 personil yang terdiri dari para kru helikopter, penyiap sarana prasarana latihan serta pendukung lainnya mungkin termasuk catering nasi padang kan. Tentu ini juga akan menjadi latihan yang sangat spesial mengingat tentara Amerika yang baru pulang dari Afghanistan ya kan, dan sekarang negara yang suka ngubek-ngubek negara orang lain ini, negara yang lebih preman dari preman, negara yang pernah mengembargo alutsista kita kan sampai ditansil. Tapi sepertinya kita akan memperbaiki hubungan tersebut dengan Amerika. Latihan tempur ini menjadi yang terbesar dalam sejarah karena akan diikuti oleh sekitar 4,000-an tentara dari kedua negara. Wow, bila dicampur antara tentera Amerika dan tentera Indonesia, seramai lebih kurang 4,000 orang Wah guys, luar biasa guys. Nak tengok tadi kapal induk mereka ataupun armada mereka membawa truk mereka, lapis baja mereka terus bawa ke Indonesia terus guys. Wow, sangat menarik. Bagaimana menurut kalian, agak ngeri-ngeri sedap enggak sih ini Amerika mau datang ya kan? Atau akan ada giveaway F35 gratis ongkir? Ya salam. Silakan baku hantam kalian baku hantam. Warung Tong Seng Bang Teng Amerika Serikat tiba di langganan Vladimir Alputin di Siberia. Iya lo kan capek ya kalau disuruh namanya tempur terus. Ya sudahlah. Ya. 2000 years later. So okay guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama tadi kenapa Amerika menghantar tentera mereka dan mesin tempur mereka, lapis baja mereka ke Indonesia kerana mereka hendak berlatih ataupun training bersama-sama dengan TNI ya. Seramai 4,000 orang bila dicampur TNI dan US Army ya. Sangat ramai 4,000 orang. Mereka bukan datang dengan tentera mereka sahaja guys. Mereka datang dengan lapis baja mereka. Mereka datang dengan mesin tempur mereka. Mereka datang dengan helikopter Apache mereka sendiri. Saya kalau menjadi tentera TNI guys, sangat bangga guys. Kenapa? Kerana saya dapat merasa alat-alat alutsista Amerika. Macam itulah. Kita rasa macam wow, aku dapat merasa pegang Apache mereka, senjata-senjata mereka. Sangat luar biasa guys keren betul lah Indonesia. Indonesia ni dah lah rapat dengan Rusia, dengan Amerika mereka pun rapat juga. Memang Indonesia ni berbaik dengan banyak negara-negara besar, iaitu bukan calang-calang tentera guys. Amerika tu nombor satu tu, nombor satu di dunia tu. Rusia lagi, China lagi, semua mereka berbaik.
baguslah, begitulah. Itulah yang kita mahukan. Jangan kita mencari musuh, tapi kita mencari kenalan, mencari sahabat. Itulah sebaik-baiknya, guys. So, okay, guys, sampai di sini sahaja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan untuk kami di Malaysia. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel, guys. Tanpa sokongan anda, tanpa dukungan anda, tiadalah artinya Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Okay. Assalamualaikum. Goodbye, guys. Bye-bye.